Oke, terima kasih. Ya. Habibillah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Luar biasa. Oh, lagi mau ngaminin yang kuning, Sah. Oh iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Yasin Habibillah Salatullah Salamullah. Jumpa lagi dengan kita, guys. Tentunya masih dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, di hari Minggu, masih di momen Lebaran. Ya, Lebaran Idul Fitri kali ini sungguh membuat kita bahagia. Selain kemesraan Lesti dan Bilar, rupanya banyak hal yang juga merupakan kekiutan di antara mereka berdua. Ya, sedari tadi kita sudah disibukkan dan di traveling karena kebersamaan Rizky Billar yang berangkat bersama Haris Frieza. Rupanya mereka menuju syukuran JWB. Terlihat Rizky Billar yang mengenakan pakaian berwarna putih. Nampak dia begitu bahagia, apalagi sedari awal ia saat berangkat dengan Haris Frieza terlihat tersenyum ke arah kamera. Wow, wow, wow. Ya, rupanya tasyakuran JWB ini dihadiri oleh segenap bintang dan juga di tempat lain kita juga menyaksikan Dedek Lesti yang kaplan dengan Rizky Billar memakai gaun warna putih. Rupanya Billar entar akan ke rumah si Dedek Lesti, guys. Dalam syukuran JWB jodoh wasiat bapak. Ya, rupanya kebersamaan Rizky Billar dan Lesti selalu kita rindukan, apalagi di hari ini pula Rizky Billar bersama Ustadz Subki di JWB. Tentu itu adalah rekomendasi dari Billar yang mengenal baik Ustadz Subki, yang mana juga dalam momentum tasyakuran Rizky Billar sebelumnya juga mengundang Ustadz Subki ya sebagai pemberi tausiah dan pemimpin doa. Tentu di hari ini pula menunjukkan betapa Ustadz Subki memang mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan Lesti dan Billar, apalagi guys saat tasyakuran kali ini tentunya dengan pakaian berwarna putih. Rupanya Rizky Billar langsung akan tancap gas seusai acara di JWB. Dia akan langsung menjemput kekasihnya, akan pergi ke rumah kekasihnya karena di sana nenek dan kakek Lesti sudah menunggunya. Wow, wow, wow. Sungguh kabar yang membuat kita semua pada baperan, pada ya, pada sudah gak tahan akan mendengar kabar dan informasi terbaru terbaper Lesti dan Billar di hari ini. Makanya bagi kalian yang tak mau ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.